الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب فبردوا بالصلاة. Dia betul lah, ada jelas. Nombor tu tak boleh pakai, nombor saya tak sama dengan nombor perempuan. Hadis tu betul. Barang siapa yang solat jumaat fajar man, siapa yang solat subuh satu rakaat sebelum terbit matahari? Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat solat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, maka dia sedang sempat untuk solat subuh. Sesiapa yang sempat satu rakaat dari solat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia sempatlah solat asar. Jadi hadis ini menyebut tentang dikira atau tak dikira. Begitulah kan, kita ada adaun, kita ada qadaun. Adab tu maksudnya tunaikan dalam waktu yang dikhususkan. Qada pula tunai dalam waktu lain untuk waktu yang terlepas. Begitu. Jadi sembahyang itu dikira adabun paling-paling lewat berdasarkan hadis ini ialah sempurna satu rakaat, bukan takbiratul ihram. Kan? Maksudnya telah pukul 7:05 tu maghrib. Jadi kalau siapa solat pukul 7:03 tu, kira sok lagi lah asar dia. Yalah, sebab 2 minit tu sempatlah satu rakaat. Betul kan? Qul huwallahu separuh. Betul kan? Satu rakaat. Jadi dia kira satu rakaat. Tapi kalau siapa solat pukul 7:04:30, maka tak sah lah. Sebab yang dia sempat dalam waktu asalnya ialah takbir sahaja. Jadi yang dikiranya rakaat, bukan dikiranya takbir. Rakaat jadi, ya? Jadi kata dia, siapa yang solat subuh satu rakaat sebelum terbit matahari, katalah terbit matahari pukul 6:50. Jadi kalau dia solat subuh 6:48 tu, kira lagi lah. Walaupun selepas 6:50 tu matahari terbit, dia masih ada satu rakaat lagi. Jadi dia masih dikira ada pun. Maksudnya dia sembahyang dalam waktunya. Maksudnya dikira lah. Tapi kalau tak sempat satu rakaat, maka dia tidak dikira. Jadi rakaat yang disebut di sana ialah rakaatun kamilatun, rakaat yang sempurna.
Maksudnya kalau satu rakaat tu bermula dengan takbir, bacaan Al-Fatihah, dia rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud dan bangun balik. Jadi bila dia bangun balik tu terbitlah matahari. Maka subuh tu masih dikira lagi lah. Tapi kalau tak cukup satu rakaat, maka dia tidak kira lah ya. Jadi yang datang selepas itu dia ikut apa yang sebelumnya. Jadi walaupun dia apa panggil sempat satu rakaat, dia satu rakaat lagi dah terbit waktu, tapi masih boleh dipakai. Sama jugalah dengan solat Jumaat. Jadi satu pergi solat Jumaat sempat satu rakaat bersama imam, maka dia masih dapat pahala dan dikira solat Jumaat. Tapi kalau dia dah sampai tu, imam dah tahiyat, dia masuk, maka dia kena solat zuhur dah lah. Dia sudah tidak lagi dikira solat Jumaat ya. Okay. Itu mengenai ukuran lah. Adapun hadis selepas itu, hadis Muslim, di mana hadis Muslim sebut sujud. Yang disebut badala raka'ah, disebut sajdatan. Jadi kata ulama, sujud itu juga dimaksudkan dengan raka'ah. Dipanggil sebut sebahagian, maksudnya keseluruhan. Jadi orang Arab selalu guna perkara sedemikian lah. Iaitu dia sebut satu benda, di mana benda ataupun perkataan yang disebut itu, puan-puan, orang Arab ni dia ada tiga perkara bila sebut satu perkataan. Dua perkara berkait dengan makna, satu perkara berkait dengan lazim. Jadi puan-puan bila belajar hadis Nabi, sama ada hadis ataupun ayat Quran, puan-puan tak boleh ingat sekali satu perkataan itu hanya ada makna je. Dia ada petunjuk satu lagi. Jadi dia ada makna, dia ada petunjuk. Makna itu pula terbagi pada dua. Satu, makna keseluruhan, dan yang kedua, makna sebahagian. Dia sebut rakaat, kan? Rakaat itu kan diambil dari rukun. Itu kan? Rukun. Rakaat tu rukun, rakaat tu sujud, diambil dari sujud. Jadi ada kadar dia sebut rakaat, dia maksudkan seluruh rakaat itu. Itu bermula dari qiyam, fatihah, rukun, i'tidal, sujud antara dua sujud, dan sujud dan qiyam. Itu disebut rukun, tapi dia maksudkan semua. Ada kadar dia sebut rukuk, dia maksudkan rukuk. Jadi sebab itu hadis Nabi, ayat Quran, kita tak boleh rasa kita pandai sendiri je. Sebab kita tak tahu dia maksudkan apa kat situ. Jadi dalam hadis ini kita dapati Nabi maksudkan rakaat itu ialah keseluruhan rakaat. Buktinya dalam hadis kedua dia sebut sujud. Okay. Kenapa Nabi tak konsisten? Sebenarnya Nabi dah konsisten, cuma cara dia bercakap itu, dia sebut satu benda yang ketara dalam satu perkara, maka maksudnya semua tadi. Di sana perempuan ada satu lagi, di mana dia bukan makna perkara tersebut, tapi dia lazim. Misalnya kita sebut gagak. Apa makna gagak? Sejenis burung yang makan makanan yang busuk, makan kotor. Tapi hitam-hitam, hitam bukan gagak. Kalau puan kata hitam tu gagak, saya gagak. Dalam maksudnya saya bukan gagak, tapi adalah pada saya hitam. Jadi nak sebutnya hitam tu, dia bukan benda tu, dia lazim. Lazim pada gagak tu hitam. Tapi songkok hitam tu, takkan nak panggil songkok tu gagak, betul kan? Jadi bermaksud itu dia panggil ada perkataan di mana bagi perkataan itu ada lazim. Dia panggil apa tak tahu bahasa Melayu. Ha, gitulah.
agar pada lazim. Lazim ni maksud benda yang tak terpisah dari lazim. Jadi setiap orang dia ada perkara-perkara yang lazim bagi dia. Saya ada seorang pencara kat jabatan saya tu, dia suka sebut okey, okey, okey. Jadi kalau dia sebut dekat student dia okey lah. Ini dia bentang paper depan profesor pun, dia ingat profesor tu bodoh. Okey? Dia faham? Jadi kita pun sepak kaki dia, prof kat tempat tu. Dia faham kan? Tapi dia okey je, cuma dia terbaik. Yeah. Biasa dengan dia. Jadi okey, you faham? Okey, you faham? Jadi dia duduk mengajar dalam kelas, okey, you faham? Okey lah, mudah-mudah. Jadi dia syarat kat kita pun, kita tengok dia. Cakap je lah, aku tak ada bodoh sangat. Betul kan? Okey, you faham? Saya tengah negro. Ikutlah. Maksudnya, apa yang penting nak sebut, ada lafaz tu, dia sebut, orang cerdik ni bila dia sebut satu lafaz, dia maksudkan makna lafaz tu. Tapi ada kala dia sebut satu lafaz, dia tak maksudkan makna tu. Dia maksudkan benda yang lazim. Malah cara berfikir macam ni dalam agama kita, tuan-tuan, lebih 50% nas itu maksudnya lazim. Maksudnya lazim. Itu yang puan-puan baca, lepas tu puan-puan cari kamu, sebab kau tak faham juga. Kan puan-puan baca teks Arab, lepas tu puan-puan pun carilah kamu ikut lafaz tu kan. Lepas tu puan-puan pun bubuhlah perkataan ikut kamu, sebab pun pening tak jadi juga kan? Sebab lafaz itu dia berkembang, dia tidak begitu. Tidak bahasa Arab saja, bahasa Inggeris pun macam itu juga. Saya masa mengaji bahasa Inggeris, kerangka fikir saya Melayu kan. Dia nak belajar Inggeris, kena jadi Inggeris dulu. Dia kena makan keju itu baru. So, saya kerangka Melayu mengaji Inggeris. Ada tak ada. Jadi kita kata Mak Saleh ni bapuk ni kerja itu. I have nothing. Saya ada tak ada. Nah. Jadi bapa nak marah apa saya? Tapi orang cakap gitu. I have nothing. Saya ada tak ada. Jadi saya cari dalam kamu kan. I, saya, have, ada, nothing, tak ada, saya ada, tak ada. Mak Saleh ni nak kata dia ada ke, dia tak ada. Ya. Waktu peralihan. Waktu peralihan masih boleh. Nanti kita bincang lepas tu pasal bab kosong. Itu kejap. Di mana fajar tu ada dua fajar. Satu fajar di mana maksudnya fajar itu haram semayang. Maafkan saya, haram makan. Tapi masuk fajar yang satu lagi, haram semayang. Masa fajar yang mula-mula tu masih boleh solat, cuma tak boleh makan. Jadi waktu peralihan tu bukanlah waktu yang kita kena solat. Tapi nak ceritanya, jika kita terjaga dari tidur ke, kita musafir ke kan, musafir-musafir, kita apa-apa kadang teruk benau kan semayang asar pukul 50 tu kan. Mana ada orang semayang, kalau ada. Jadi biasanya yang berlaku begitu tu mungkin darurat ke apa. Jadi Nabi nak sebut ukurannya ialah rakaat yang sempurna. Sebab dulu ada orang kata dia kira takbir tau. Takbir tu untuk jemaah, untuk jamaah tu kan. Untuk kita dapat pahala jemaah, dia boleh begitu. Tapi untuk kira rakaat yang sempurna sehingga kita tak sempurnakan rakaat, tetap kena apa panggil, kena rakaat yang sempurna. Cuma bezanya di antara waktu solat dengan ikut jemaah tu ialah jemaah yang penting sempat rukuk kan. Maksudnya kita masuk tu imam sedang rukuk. Jadi bila kita sempat rukuk dengan imam, maka rakaat tu dikira.
Tapi dalam bab waktu ni dia mesti rakaatun kamilatun, rakaat yang sempurna. Jadi kalau tak cukup rakaat, kita tak lebih, tapi kita baca Fatihah, kita baca surah, nanti kita pun rukuk. Lepas rukuk masuk waktu. Jadi sembahyang tu dia tak kira dah lah, tak boleh pakai nak dikira sembahyang di luar waktu. Maka tak sah. Tapi selagi sempat satu rakaat mesti kira lah. Mungkin pagi subuh kita kira half-half, betul kan? Dua rakaat. Tapi bagi asar, jadi dia tak kira berat perengan, iaitu berat sebelah ke sama banyak. Yang penting dia kira rakaat. Jadi bagi asar, kalau kita sempat satu rakaat, bermaksud kita ada tiga rakaat lagi. Dan tiga rakaat itu ditunaikan di luar waktu, betul kan? Kalau yang subuh tu tak apalah, satu rakaat dalam waktu, satu rakaat luar waktu. Jadi tak kira berapa banyak yang baki. Yang kiranya ialah sempat atau satu rakaat. Boleh? Okay. Jadi bermaksud habis waktu solat itu ialah 2 minit sebelum habis. Sebab kalau seminit tu tak sempat lah kan. Jadi bila tak sempat tu maksudnya tak boleh semayang juga lah. Kalau semayang pun tak sah juga. Jadi gitu. Ya. Oh nanti yang terpengar kejap. Tak sampai lagi. Laju yang selu-selu. Setakat tu dulu yang boleh-boleh. Sekejap lagi kita jumpa dengan tanduk setan. Apa dia berlaku. Sekejap. Okey, kata dia an Abi Sa'idul Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tahlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghib asy-syamsu. Ya. Tadi kita kira. Jadi dengan sebab kita dah sembahyang satu rakaat dalam waktu, maka selepas waktu tu boleh sembahyang lagi lah. Sebab dia urutan daripada yang pertama tadi. Okey, sekarang timbul masalah. Timbul masalah di mana selepas waktu asar masuk waktu maghrib. Betul kan? Jadi maghrib tu boleh sembahyang. Tak ada masalah sangat. Dia masalahnya selepas waktu subuh naik matahari tak boleh sembahyang. Sebab lepas waktu asar masuk maghrib boleh solat. Tak adalah berbangkit sangat. Jadi kalau kita solat satu rakaat waktu asar dan azan maghrib tu, kita pun sambung tiga lagi tu kan. Jadi tak adalah masalah sangat, tak berbangkit. Ni yang puan tanya tu waktu subuh tu lah. Dia jatuh mama. Dan maksudnya yang maghrib tu tak ada masalah sangat. Yang subuh ni, iaitu bila matahari sedang naik kan tak boleh solat. Kan matahari sedang naik tu tak boleh solat. Jadi bila matahari sedang naik tu tak boleh solat, jadi itu yang berlaku tu. Iaitu berdasarkan hadis ni, di mana lepas solat, lepas kita habis dah sembahyang subuh, sedangkan waktu subuh dah habis, kita baru sembahyang satu rakaat. Lepas tu dah habis subuh, tak boleh solat lah. Macam mana dengan rakaat yang baki satu lagi tu? Kan? Adakah kita kena berhenti dulu, tunggu naik bergaduh, baru kita sambung satu rakaat lagi gitu ke? Okey. Sekarang tengok dia punya hadis dulu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata dia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la solata, tak ada solat. Dan solat yang dia sebut kat sini, solatnya nakirah. Nampak tu kan? Nakirah tu maksudnya tak ada alif lam. Maksudnya mana-mana. Seolah-olah Nabi nak beritahu satu kaedah umum. Satu kaedah umum, lepas solat subuh tak boleh lagi solat. Sehinggalah matahari itu naik segala rumah.
janganlah cari kado yang orang buat kari, buat kelapa sawi itu kan. Romah tu maksudnya tombak tu, yang biasanya sama tinggi dengan kepala kita, betul kan? Jadi maksudnya lepas pada terbit matahari tu tak bolehlah solat sehingga matahari tu naik sampai kepala kita, dia punya panas tu kan. Kita tengok jauh daripada bukit tu, kita nampak matahari tu sama tinggi dengan kepala kita. Lepas tu bolehlah kan. Okey. Sekarang apabila dia sebut begitu, maka dia jadi macam kaedah umum. Lepas pada solat habis dia waktu subuh, maka tak boleh solat lah. Begitu juga dia sebut lepas solat ataupun lepas habis waktu asar, dia kata la solata ba'dal asri. Ini dia sebut sini la solata ba'dal subhi, tidak ada solat lain selepas solat subuh itu, sehinggalah matahari itu keluar. Jadi lepas matahari keluar baru boleh solat subuh, solat lain pula. Begitu juga tidak ada solat selepas solat asar, walaupun dalam waktu asar tak ada solat lagi selepas solat asar, sehinggalah matahari itu terbenam. Pada terbenam matahari adalah pula solat, solat maghrib. Okey puan-puan, bila dia sebut begitu timbul beberapa persoalan. Persoalan pertama, solat itu yang menjadi ukur selepasnya tak boleh solat, solat sahur. Kan solat yang dia kata tak boleh solat apa-apa selepas solat asar. Solat siapa nak kira yang selepasnya tak boleh solat? Nah, kita lah jawab, saya tanya, saya jawab lah. Bila saya tanya, saya jawab tu maksudnya saya tak tengok perempuan. Nanti bila saya baru saya kongan jawab. Cara belajar tu begitu. Jadi persoalan pertama ialah solat siapa, betul kan? Okey, ada yang mengatakan solat juga, tapi yang kita pilihnya ialah solat orang itu. Maksudnya hukum itu dikenakan pada saya setelah saya solat asar. Jadi bila-bila saya solat asar dalam waktu asar, tak kisahlah. Selagi saya belum solat asar, saya bolehlah solat lain. Misalnya asar masuk pukul 4 suku. Pukul 4.45 tu, lepas kita tu sudah-sudah kan, kita pun lari. Saya nak masuk pejabat lagi. Jadi saya sampai pejabat tu, walaupun dah 4.45, saya masih boleh semayang sunat. Solat qabliyah asar. Sebab saya tak solat asar lagi. Kan, tapi jumaah dah sudah lama dah. Dah habis dah, ya Latifu, ya Ghafiyah pun semua habis dah. Sebab yang dikira bukan jumaah tu. Yang dikira ialah solat kita. Jadi sebelum kita solat asar, kita masih boleh solat. Walaupun dah lama dah asar tu masuk, dah pukul 5.30 dah. Jadi dah pukul 5.30 tu, mungkin sebelum kita nak solat asar, kita pun semayang sunat asar 2 rakaat. Jadi orang pun jelik, kita kata nak apa ni lepas asar lama dah. Aduh, sebab solat yang dikira tak boleh solat lepas tu ialah solat saya, bukan solat Allah. Jadi saya tak semayang asar lagi, saya solatlah sunat dulu 2 rakaat. Lepas puan solat sunat 2 rakaat, puan pun solat asar. Lepas tu puan tak boleh lah sudah solat. Bagi puan lah, bagi orang lain. Jadi kalau ditanya solat apa kau yang menjadi ukuran selepasnya tak boleh solat, ialah solat empunya diri tu lah, bukan solat orang lain. Okey, itu satu. Betul kan? Okay, yang kedua, adakah haram itu ataupun tak boleh itu bermakna dosa? Maksudnya siapa semayang